Oke guys, kembali lagi ke channel saya Balkis Nela. Kali ini saya kembali mau berbagi tentang jenis dan harga anthurium. Ini ada anthurium jemani, nanti ada anthurium yang lainnya. Ini kita lihat dulu stoknya nih, yang varigatanya nih, istimewa-istimewa, minor-minor, mewah-mewah nih. Ada yang ngeping-ngeping juga ini. Ini kita lihat dulu stoknya nih. Sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih pada yang sudah mendukung channel saya untuk terus berkembang dengan like, komen, dan subscribe. Bagi yang belum, monggo silahkan subscribe channel Balkis Nela ini, biar kedepannya makin semangat lagi, makin intens lagi untuk terus update dan berbagi tentang jenis dan harga anthurium pada umumnya, jemani pada khususnya. Ini di lokasinya, ini di seorang petani di daerah Soropatan, Pringsurat, Kabupaten Temanggung. Ini istimewa-istimewa, cakep-cakep, keren-keren. Oke, kita langsung saja mulai. Nih, kita mulai dari yang baby-baby dulu. Ini varigata-varigata ini. Itu dari biji mangkok tornado, Pak. Tornado kabeh apa ya. Macam-macam? Ini ada tornado, ada koptik, ada Alexander. Oh iya, ada Alexander. Satu-satu weh. Ki berapa ini? Itu 50 ribuan. 50 ribuan? Iya. Sama? Sama. Nih, kalau mau screenshot, ini yang minor-minor ini. Nih, batangnya api-api nih. Wah, kemeruyuk banget. Ini ya 50 iki. Kalau yang itu koptik 75.000. Oh, kobra batik nih. Tapi mewah banget ini untuk varigatanya. Varigatanya untuk kobra batik ya. Wih. Kelihatan minor. Minor banget nih, 75. Ki Alexander ki. Ini Alexander 9 pot 125. 12. Ki, bayar kalau mau screenshot nih, 9 pot. Satu potnya bro? 125. 125 nih, tak angkat ke yang agak vari nih. Cakep-cakep nih. Alexander terus. Wih. Mangkok apa iki? Cakep banget. Itu mangkok hijau, Pak. Hijau tapi cakep ya. Banget ya. Karakter mangkoknya sudah. Wih, mengarah. 1 2 5. 5. Harganya sama iki. Sama. 75 lagi, wih ruset tenang. Dikasih styrofoam ini untuk menata daunnya, Pak. Menata daunnya, terus. Ki anthurium apa lagi, Pak? Ini Brazilian spoon. Brazilian spoon. Sendok. Sendok Brazil. Ini nanti mangkok jadi nih. Bentuknya seperti itu, Pak. Besarnya tetap seperti itu. Hitam tapi ini ya, batangnya ya. Ya, gelap. Agak gelap nih. Warna hijaunya juga agak pekat. Agak pekat ya. Brazilian ya, spoon. Iki piro iki? Daun 5 wae iki. Bonggol ini nempel bonggol ini berarti ini. Ya, wih. Kelgol. Iki piro, Mbak? Ini berapa? 350. 350.000 rupiah iki. Brazilian spoon. Iki sirih. Ya, split ini. Splitan? Ya. Daun 4 plus. Ya. Ini lumayan ini, 4 jarian. Kayaknya kecil aja tapi 4 jarian ini. Ini piro, Mbak? Ini 75. 75? Iya. 75.000 rupiah ini anthurium sirih. Terus, Mbak. Ini, ini yang minor banget ini. Just, ini lebih gede, sebentar ya, Mbak. 4 jarian juga ini, pare. Penyebarannya api, Mbak, ya. Ini apa gitu, Nado? Koptik, Pak. Koptik? Kobra batik. Wih. Nih, kobra batik ini. Ada 2 pot. Ini harga sama? Sama, 75.000. Satu pot ini? Iya. Wih, nih, 75.000 rupiah satu pot. Kobra batik ini murah banget. Kasih, enggak salah ini tapi harganya ini. Betul ya? Betul. Nih, sudah. Konfirmasi ini, 75.000 rupiah satu pot ini. Murah banget ini. Wae kalau yang ini. Yang itu biji kobra. Dari biji pantas daunnya wes jos banget. Pare ini wes jos istimewa. Kobra varigata. Dari biji. Dari biji wah. Varigatanya wah. Batangnya seneng api iki. Iya, dari kecil daunnya masih utuh. Masih utuh ya. 3 jarian. Iki berapa 125. Ini? 125. Iki seminar iki. Ya. Wah, istimewa. 125.000 rupiah nih
kobra parigata yang dari biji. Wah. Istimewa istimewa ini, monggo ini para penonton nih. Boy, kali yang ini. Itu split kobra, Pak. Splitan? Iya. Tapi splitan roset banget ya? Iya. Splitan bisa seperti ini loh. Eh, kayak dari biji ini, roset contohnya. Kobra lagi? Iya, hijau. Hijauan. D ini, 5 jarian. Ini piro, yang Mbak? Itu 150. 150. Nek sing iki kobra apa iki? Sama. Sama. Kobra. Ini split atau biji? Sama split, Pak. Split. Iya, 100.000. 100.000. Splitnya tapi cakep banget loh ini. Roset pol. Terus ke sebelah iki, sebelah iki. Iki yang hijau dulu iki ya? Iya. Iki lebih gede. Nih. Yeah. Gede daunnya tapi. Batangnya loh, apik. Nih. Iki apa iki? Tornado iki. Itu biji Eka, Pak. Eka. Eka. Ada unsur-unsur tornado nih ya. Kalau ya. Dari biji ini suka anu ya. Ini juga ada batangnya tuh ngeping, Pak. Iya. Daun tiga ke atas tuh batangnya. Tiga ke atas, ke bawahnya hijau biasa ya. Akarnya juga api. Iki berapa iki? Yang ini 100. 100. Ya. Eka hijauan. Iki ya. Sama iki. Sama. Iki ya Eka ya? Iya, Eka. Biji. Biji. Rp100.000 ini lumayan gede ini, 5 jarian hampir. Sama, Pak. Lebih gede. Iya. Iki ya 100 iki. Sama. Wih. Monggo ini, beras-beras ini tinggal pilih ini yang ada tiga. Duluan ini, monggo ini, gede-gede ini. Terus ini yang kecil-kecil iki. Iki apa iki, Mbak, iki? Ini NN, Pak. NN. Iya. Kayak tornado ya. Bawahnya seperti tanduk. Kayak tanduk ya. Daunnya tapi bulat. Tanduk bulat, bukan tahu bulat berarti. Ya. NN. Iki berapa iki, Mbak, iki? Itu Rp50.000. Rp50.000 iki ada lagi iki biji. Itu Escobar. Split Escobar. Escobar. Oh, iki splitan iki? Iya, split. Splitan tapi kayak biji ya. Struktur daunnya api iki. Escobar. Berapa, Mbak? Itu Rp50.000. Nih, 4 jarian lebih. Rp50.000 es kubar. Ini agak hitam-hitam ini apa ini? Wah, hitam, oh ngeping. Itu NN, Pak. NN. Tapi daunnya gelap. Gelap, ya. Ini modelnya kayak jemani lawasan ini. Iya. Lawasan. Ini berapa? Itu Rp75.000. Rp75.000 nih. Cenderung lebih gelap tapi batangnya nah. Terus apa meneh iki, Mbak, iki yang kecil-kecil iki apa iki? Siapa iki? Katalog, tapi kok ada yang split cobra. Split cobra. Ada yang ngeruwel juga ini kayak splitan nih. Iki piro? Itu 75, Pak. Rp75.000 nih. Eh, ski yang kecil-kecil iki apa iki? Ini biji Eka. Eka. 8. 1, 2, 3, 4. Ini kalau mau nih, kurang lebihnya ini 3 jarian. Ada 8 pot. Nih kalau mau screenshot. Ini satu potnya piro, Mbak? Rp50.000 ini satu potnya. Ini yang lebih kecil lagi. Itu NN, Pak. NN lagi? Iya, split. Splitan. Ini ada unsur-unsur black ya? Apa karena masih muda? Agak gelap ini, Pak, emang. Beda ya, emang agak karena gelap ya? Daunnya tuh seperti jeruk, kulit jeruk. Kayak kulit jeruk? Iya. Ini ada lima ini podo? Iya, sama. Piro? Rp75.000. Rp75.000 ini kalau karakternya sama, ini kayak kulit jeruk tapi agak cenderung lebih hitam. Batangnya juga agak lebih pekat. Nih, ada 5 pot. Lanjut, maning. Lanjut maning. Wah, iki yang minor iki. Iki apa iki, Mbak, iki? Itu biji mangkok tornado, Pak. Semua ini ya. Yang bawah tak bawah ini. Ada 16 pot. 16 pot. Tinggal pilih. Iya, api-api, kemruyuk. Weh. Ini yang paling
paling minor, paling mewah ini farnya ini. Roset juga ini daun bawah juga masih seger. Masih utuh semua lagi. Apa ini biji apa? Biji mangkok tornado. Tornado, mangkok. Satu potnya berapa lagi sama lagi? Itu sama 125. 125 ribu rupiah nih kalau beli satu nih. Nanti kalau beli banyak di korting ya, Mbak ya. Nih kalau beli banyak di korting. Dapat potongan. Nih tenang saja lagi, tak ke atasnya ini om, mewah-mewah ini. Itu juga mangkok tornado, Mbak, ini ada 6. 1 2 3 4 5 6. Iya. Nih. Iki berapa satu pot? 150-an. 150? Iya. Nih. Seger-seger nih. Dan bawah juga masih utuh tuh ini. Woi, kalian ini lebih bulat iki mangkoke. Nah, iki fare tipis tapi rata api iki. Nah, ini lebih tebal. Iki mangkok apa iki, Mbak? Itu biji mangkok, Pak. Mangkok dari biji. Biji, iya. Tapi lebih bulat ya, lebih ya, bulat ini, lebih bulat. Sudah mangkok ini. Iki ada dua iki. Yang ini 200. Oh, beda. Beda. Nih. Oh, Rp200.000 nih. Kalau yang ini? Yang ini 250. 250 mangkok varigata. Ini Koptik, Kak. Iki? Iya, itu Koptik. Koptik tapi jos tenan lho iki. Iya, varigatanya sudah rata itu. Semua daun ada varigata. Penyebarannya api ya, Mbak ya? Kayak kobra varigata ini, kobra batik. Daun, nah iki. 6. Iki berapa, Mbak? Itu 150. 150? Iya. Murah-murah iki. Dua jari lebih lho ini. Iki ada itu terah pink iki. Mangkok, ya, tornado, terah pink. Tornado varigata tapi ini terah pink. Beda varigatanya. Oh, belakangnya juga ya. Batangnya ya. Jas iki, pira iki? Ini 275. 275 iki terah pink. Wah, kalau yang ini wah cakep banget iki kuset. Pare juga just ini itu. Iki kobra iki. Iya, itu biji kobra. Biji kobra varigata. Timbun roset cakep. Menor. Piro Mbak iki? Itu 350. Iki. Wih, 350 ini monggo nih rebutan bras-bras saja nih. Kecilnya sudah kayak gini nanti gedenya, Bu. Kalian ini wah ini. Mangkok tornado, Pak. Pak ngeri lagi ini. Ini spesialnya daun, ada daun 14. 14? Iya. Nih, daun kecil gini 14 loh ini. 14 minor wabeh, Mbak yo. Makin ke atas makin jas iki. Tornado iki. Ya. Biji mangkok tornado. Mangkok tornado varigatane istimewa tenan iki, rimbun roset daun 14 kecil-kecil ini. Iki piro, Mbak? Ini 275. Nih, Rp275.000. Jos tenan iki. Bras. Terus kita ke atas iki yo varigata lagi. Juga dari biji mangkok tornado. Ini ada 11 pot. 11 pot. Iya. Sik, nih kalau mau screenshot barangkali monggo. Dur beribu lho iki. Nih, daun bawahnya masih utuh-utuh nih. Dari kecil juga sudah kelihatan. Wah, iki. Tapi iki besar kecil iki harganya sama. Wih, monggo pilih-pilih nih. Lebih gede, ini lebih rimbun, lebih cakep nih. Iki berapa satu pot nih? Yang itu 200.000, Pak. 200.000 tornado ya? Iya, tornado. Tornado varigata. Iki varigatane wis istimewa, istimewa ini ada 1 2 3 4 11. Yang ini split mangkok varigata, Pak. Splitan ya. Mangkok. Nih, kalau splitan memang nah mangkoknya lebih cendang jadi ini. Ya. Baru daun 5 ini belum roset kalau splitan daun 5. Tapi mangkoknya sudah kelihatan. Iki piro, Mbak, iki? Itu 225. Rp225.000 ini mangkok varigata ini split. Kalau yang tadi yang banyak kan dari biji ini ya. Terus kita ke sebelah iki. Wih. Nih. Bulat api iki. Sik, dari bawah saya, ya, Pak ya. Dari bawah. Coba hokeri. Itu Black Beauty varigata, Pak. Black Beauty. Iya, Black Beauty varigata.
tiga sama. Gini. Agak hitam memang tulangannya ya. Iya, tulang daunnya hitam. Iya, yang ini kelihatan, kelihatan banget ya. Ini dari biji ya, Mbak? Iya, dari biji. Ada berapa? Tiga. Yang sama lagi? Iya, sama ini tiga. Kemruyu ini, wah malah ada kerli-kerlinya ini, api ini. Kayak obor nanti. Iya, itu daunnya karakternya kayak obor. Ini berapa satu patu ini? 150 nih, dua jari setengah nih. Black Beauty, beauty tapi beauty. Yang varigata nih, Black Beauty-nya nih. Kelihatan banget kalau ini. Ini, oh, ini garong, Pak. Garong. Garong. Garuda corong varigata. Daun 5. Garuda corong. Oh, daun 5 itu dari atas kalinya. Sik, Mbak, bah kelihatan. 7. Dan 7. Wih, nempel bonggol masih. Api, api. Garuda corong. Tapi stengnya pendek api ya? Iya. Eh. Ki berapa ini? 400, Pak. 400. Ki Garuda corong varigata ini makhluk agak aneh. Agak langka ini. Varigatanya bagus, stengnya pendek. Eh, ki ini Hokeri polkadot, Pak. Hokeri polkadot. Iya. Dua. Ki, dua jari lebih. Daun 5. Ya daun 6. Wah, ki yo. Dimbur-dimbur ki. Bener-beneran lho ya, ki. Stang pendek, stang pendek. Kayak mini size ya, Pak, yo. Iya, nih. Tapi kalau daunnya juga gelap. Ki piro iki? Yang ini 150-an. 150. Bu Keri polkadot. Ki, oh, ya, itu crisping, Pak. Pink. Iya. Kalau batangnya kayak black ya. Tapi kalau varigatanya ngeping. Ini yang kelihatan banget nih. Kris. Ping, iki piro, Mbak? Kris ping. 900, Pak. 900. Iya, 900. Rimbun lho iki. Nih, hampir 4 jari. Kurang sedikit aja ini 1 mili kok. Oke, gelombang cinta. Giant. Giant varigata. Varigata semua ini. Batangnya varigata. Jayan, itu yang gede nanti ya. Ini besar juga ada. Ini berapa ini? 275. 275 ini sekalian ini. Iya, itu yang besar. Ini Jayan juga? Sama. Jiro lupat mau 6 tuwalu 8 plus. Ini. Yang mudanya ya langsung varigata ini. Ini 4 jarian. Kalau sudah gede ini gelombangnya lebih anu ya. Lebih rapet. Ini berapa, Mbak? Yang itu 500, Pak. 500? Ya. Gelombang cinta. Juga tembus varigatanya. Batangnya juga varigata. Saya kita turun dulu nih yang hijau. Tapi ini mangkoknya jas-jas. Split mangkok. NN itu tadi, Pak. NN? NN. Tapi cekungnya itu cekai api ya, cekungnya api cekoi. Tapi ada kuncirnya kalau ini. Ya, ujungnya kecil. Ini kalau nanti di split lagi buat ini tambah bulat lagi karakternya ya, wapi ini. Paling bawah juga. Wih, bulat pol ya. Karakternya lebih mangkok. Iki lebih gede iki berarti. Ya, yang besar 325. 325 iki sik, Mbak, sebentar. 4 jarian hampir iki. Yang kecilnya. Kecil tapi lebih mangkok, lebih bulat iki. Iki. Iki piro iki? Itu 200. 200 ribu rupiah iki splitan mangkok tapi hijau. Tapi nanti kalau di split lagi weh tambah jos lagi iki, Mbak, yo. Iki apa iki? Itu split grandong, Pak. Wih. Tapi ada varigata nyiprit. Varigata nyiprit. Oh ya, kelihatan nih.
Grandong Eka Dayak, tapi ini malah varigata, tapi varigatanya tipis. Ini ya. Berapa daun dua? Ini 275. 275 ribu rupiah ini. Grandong Eka Dayak, terus ini. Terus pelit mangkok Aston. Mangkok Aston. Kayaknya ya mirip-mirip ya. Ya hampir mirip. Tapi karakternya ya. Sudah dua plus saya mau tinggal-tinggal ini. Mangkok Aston ini. Ini piro, Mbak? Yang itu Aston 350. 350.000 rupiah nih. Aston. Kalian ini pusat banget rimbun. Biji Eka, Pak. Woi, biji dari biji ini pantas ya. Rimbun pusat cawan dari biji ini. Ini piro, Mbak, ini? Ini 225. 225.000 rupiah. Lanjut lagi, Mbak. Wah, ini ada dua ini, mau yang mana dulu ini? Hijau dulu, ya, wah ini. Hijau itu. Apa ini Eka ini? Eka Jenong. Eka Jenong ya. Eh, jadi ini Jenong. Tapi rimbun cakep ini. Eka Jenong, tadi apa ini? Nah ini sudah. Belenu, ini rimbun tapi daun bawah juga masih utuh segar ki ribut banget. Nih. Nah, dan tulangannya juga muncul, seratannya muncul. Iki piro Mbak iki? Itu 750, Pak. 750 nih. Wah, 9 jarian ini. Eka Jenong. Paliane varigata iki sudah belajar nongkol iki. Wih, tapi pare apik banget. Iki ada unsur-unsur kerli-kerlinya juga iki. Mangkok mini, pare jos. Ada tongkolnya lagi. Ini piro Mbak iki? Itu 5 juta, Pak. 5 juta. Iya. Rimbun banget ini. Daunnya juga kaku. Kaku tebal ya. Pare apik. Semua daun varigatane ada. Lanjut maning. Lanjut ya, Mbak. Mbak, tapi Mbak sebelum dilanjut, Mbak, saya mau nanya sedikit. Ini kan musimnya sekarang lagi apa lagi ekstrim ya, ndak begitu apa? Ndak begitu stabil. Nek jemani biasanya atau baiknya itu penyiramannya berapa hari sekali, Mbak, kalau? Kalau kita biasanya 3 hari sekali. Uh-huh. Kalau misalnya terlalu panas, setiap hari panas itu kita paling nggak semprot-semprot sedikit pakai sprayer gitu, Pak. Oh. Kelembapan. Ada kelembapannya kalau misalnya spray-spray. Kalau yang kocornya berarti kalau di daerah panas misalnya bisa 3 hari sekali itu maksimal ya? Iya. Maksimal. Terus nek iki Mbak api-api, cakep-cakep, subur-subur, roset-roset. Medianya pakai apa, Mbak? Kita medianya biasa pakai ini, Pak. Iki kandungannya apa iki? Campuran ada kelenteng. Huh? Akar pakis sama sekam bakar. Oke, berarti sudah ane ya, sudah apa? Siap pakai? Siap pakai ini. Dijual? Dijual juga. Ini satu pack ini berapa ini? Ini satu packnya 20.000, Pak. 20.000. Ini siap pakai. Siap pakai ya, sudah ini. Sudah mic ya, tulisannya ini. Ini kenteng sudah akar pakai sama sekam bakar. Siap pakai. 20. 20.000. 20.000. Nek misale anu. Pakisnya aja gitu, misal apa kelentengnya aja itu ada juga ini. Ini kelenteng fermentasi. Jadi sudah difermentasi ya? Sudah difermentasi. Ini berapa ini kali ini? Yang kelenteng 15.000. Oh, murah yang kelenteng? Iya. Padahal lebih susah nyarinya loh ini. Iya. Sudah difermentasi ya? Sudah fermentasi ini. Terus? Ini ada akar pakis juga. Oh, ini kalau khusus akar pakisnya. Iki biro iki. Akar pakai 10.000. 10.000. Wih, 10.000. Terus ada sekam bakar juga iki. Ada. 5.000. Oh, khusus sekam bakar. Biasanya kalau sekam bakar ini untuk mau warna lebih cakep ya. Iya. Yes. Tapi Mbak, ada lagi Mbak pertanyaan ini saya tanya ini. Iya. Kalau misalnya ini kan sudah pakai media ini yang sudah mic anggaplah. Masih pakai perlu dipupuk enggak sih? Kalau yang varigata kita nggak perlu, Pak, karena di dalam kelenteng kan kelentengnya sudah fermentasi, jadi sudah cukup. Oh, dari nutrisinya sudah cukup ya, itu cukup. Dari kelenteng fermentasi itu kita 1 minggu sekali pakai B1. Kalau yang varigata
Cuma disemprot-semprot ya, besar itu aja. Itu yang kalau yang hijau ada pupuknya. Oh, kalau yang hijau malah ditambah ya, pupuk. Terus Mbak ngomong-ngomong, seumpama nanti beli itu siap juga ke seluruh Indonesia nih? Siap, siap di seluruh Indonesia. Jemaninya siap, medianya juga, juga siap. Siap. Nih mungkin nanti kalau mau pot juga bisa nih. Gak tahu. Nomor WA-nya, saya minta nomor WA-nya, siapa tahu nanti minat biar lebih cepat responnya. 0895 2564 7799 ini dengan Mbak siapa ini? Ine. Mbak Ine, seumpama mau kesini Mbak, langsung gitu. Kalau yang dekat-dekat. Kita lokasi ada di jalan utama Magelang Semarang. Kalau dari arah Magelang kita ada di kiri jalan, kalau dari Semarang ada di kanan jalan. Di Soropadan ya? Dekat Agro Expo Soropadan. Nih nanti kalau misalnya ada kesulitan nanti bisa WA biar ya, dibantu Sherlock ya Mbak ya. Google Map juga bisa, Innova Garden. Innova Garden ini istimewa ini. Lanjut ya Mbak ya. Ya. Kita lanjut. Kita mau yang mana ini? Ini dulu. Boleh. Iki silver, Chris silver. Daun silver. 4 ya. Kok begini merah-merah iki? Pupuk osmokot. Osmokot. Jadi kalau yang silver yang hijau ada iya, yang dikasih hijau pupuk. Kalau yang variegata enggak. Ini berapa yang silver ini? Yang itu 200, Pak. Ini satu pot ini. Iya. Nih, satu pot 200.000 ini Chris silver. Iki apa ini? Kobra apa? Itu alkapun, Pak. Alkapun? Iya, alkapun. Split alkapun ada dua. Splitan ya? Iya. Ini variegata apa ini? Enggak, Pak. Hijau kok. Hijau ya? Ini sayangnya daunnya ada defect lahir. Defect lahir ya. Jatuh lahir. Nih, enggak apa-apa, defect lahir. Ini beda harga apa sama? Beda, Pak. Beda ya. Yang ini 300. Ini 300. Ya. Kalau yang ini? Yang itu 400. 400. Kalau harganya sama-sama 400 dimarahi orang se-Indonesia. Ini agak golden-golden hijau ini apa ini? Golden tapi NN, Pak. Golden tapi NN. NN. ID-nya kita tapi daunnya golden. Warnanya golden ya, hijau golden. Kalau karakternya kayak tornado. Ini NN. Jemani golden kalau zaman dulu, tapi golden piye iki. Iki berapa harganya wis? 250.000 rupiah nih daripada mumet. Itu mangkok tornado, Pak. Tornado tapi nyibrit ya. Induannya variegata, Pak. Induannya variegata. Ya. Anaknya nyibrit iki. Nah, tipis-tipis saja ini variegata, variegata sebenarnya ini. Ya, setiap daun ada variegata tapi hanya sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit, tapi rimbun rusnya cakep ya. Nah, ini juga daun variegata. Daun karakternya juga bagus ini, Pak. Tebal ya, kaku. Stang pendek. Batangnya juga semakin ke atas agak merah apa ngebing ini. Yes. Karakternya di Innova Garden ini makin ke atas makin ngebing batangnya. Ini piro, Mbak? 5 jarian, ini 450 ini. Kalau yang ini mangkok ini. Ya, itu mangkok hijau. Mangkok hijau. Wah, rimbun banget ya, Pak. Iya, rimbun. Nih. Ini rimbun rusak ya, Pak. Anaknya sudah kirim ke Ambon ya. Iya. Anaknya sudah pergi. Anaknya sudah pergi, berarti sebatang kara ini. Iya, sendirian itu, Pak. Kemarin ke Ambon, nah ini induknya ini ke Papua nih, boleh Kalimantan, moga nih apik tapi nih mangkok ini tulangannya muncul, seratannya hampir muncul kayak kulit jeruk, kayak kulit jeruk ada kerli-kerlinya juga ya, lubang-lubang. Oke, berapa ini? Nah, itu 700 700.000 rupiah ini mangkok hijau. Kalian ini kobra Eka, Pak, ini Eka? Esmeralda kobra nih. Tapi ini double head apa rumpun ini? Ini tiga kayaknya bisa, Pak, ini, Pak. Triple head. Iya. Wah, nih. Bisa di split. Di split lagi. Iya. Minimal jadi tiga kalau mau bonggolnya, kalau mau per daun ya jadi banyak banget iki untel-untelan. Karakternya juga. Oh. Eka tapi daunnya. Tebal ya, ini kalau kita dari biji ini, Pak. Medianya bagus, jadi ini triple head. Iki piro iki? Itu 350. 350.000 rupiah iki.
Grandong. Grandong yang besar. Yang besar. Jadi yang kecil ini yang besar. Hijau, tapi yang tadi varigata. Ya, ada varigatanya, kalau ini enggak, Pak. Iki hijau ya. Jiro lu pat monem tu. OTW daun 8 ini karena ini masih daun baru. Gede untuk 8 jarian ada nih. Panjangnya juga 30 cm lebih. Grandong. Iki piro Mbak ini? Iku 2 juta, Pak. 2 juta iki. Yang nyari grandong ini. Siapa tahu ketemu Mak Lampir nanti ini ada, wes rame. Terus kalau yang ini sirih lagi. Oke. Daun 6, 5 jari ada. Iki piro, Mbak? Ini 150. Semen iki? Iya. Wih, murah iki, 150 lah anturium sirih. Daun 6 wis blas-blas saja ini, blas-blas. Kalau yang ini yang ngeri lagi ini. Rimbun rusak cakep. Eka, Esmeralda kubra nih, kubra nih. Daunnya juga tebel, gede juga, tapi apik. Batangnya apik tapi ya. Tulangannya timbul, seratannya timbul lagi. Iya ada gelombang-gelombangnya lagi. PG ya PG. Wah, siap split juga nih, tapi sayang tampilannya apik. Ki pira Mbak iki? 500, Pak. 500 iki. Esmeralda kobra iki. Cakep gede lho iki. Wah. Jos. Aja deh Mbak ya. Nih, ke yang lagi hijau lagi. Hijau. Angkat Mbak. Wah. Nih, mangkok apa iki? Mangkok hijau, Pak. Mangkok hijau. Mangkok hijau tapi batangnya nah. Es, ini juga sama nih. Ciri khasnya ini bakar kayaknya ini. Semakin ke atas, nggak tahu gennya atau sekam bakarnya ini, tapi memang seperti ini, guys. Mangkok hijau ini piro Mbak, ini satu pote. Ini yang lebih kecil ini 4 jarian, kalau yang ini lebih ini. Mangkok 175. Waduh. Sama Pak. Wih, 175 ini mangkok. Pilih. Tapi api-api, ruset-ruset, cakep-cakep ya. Ini tangan ruset ini. Ini apa ini Rasputin? Itu ya, split Rasputin. Splitan Rasputin dua tok iki. Iya, tinggal dua itu, Pak. Yang kecil daun 4 iki 2 jari lebih. Splitan iki bro? Itu yang kecil 150. Nek sing gede. Yang itu 350. Wih. 350 loh. Jarang ada Rasputin harganya segini loh, biasanya 500 ke atas satu potnya. Ini mah 500 dapat 2 pot nih. Rasputin ini monggo nih. Mumpung orangnya ini kurang update harganya nih, brus aja nih. Lanjut maning Mbak iki. Itu varian kobra, Pak. Kobra varian hijau. Karakter daunnya. Timbul-timbul ya. Iya. Serat halus. Nih. Tebal tapi seratannya halus. Tapi muncul. Iki berapa iki? Itu 175. 175 ini kobra varian. Lanjut maning iki. Varigata. Itu mangkok tornado, Pak. Tornado. Agak bulat tapi daunnya ini. Iya, itu yang berbeda itu. Yang lainnya lancip-lancip. Ini karakternya bulat. Mirip-mirip cutari. Ini berapa ini? Yang itu 350. 350 ini. Daun 6. Sebelah ini tornado varigata. Nih. Seger-seger sehat ke 4 jarian yang paling gede ini. Ini berapa lagi? Tornado varigata. Yang itu 450. 450. Ini ada lagi. Varigatanya dari kecil sama varigata. Merata varigatanya. Varigatanya merata. Lumayan ini nanti kalau di split tambah jadi banyak ini tambah tebal lagi. Tornado juga ya, Pak ya? Sama, tornado juga. Iki berapa iki? 450. 450.000 rupiah. Oke, varigata lagi. Tipis-tipis tapi varigata semua. Roset, timbun. Tebal ya? Nih, ini yang muda aja daunnya kayak gini. Iki berapa iki? Sama itu, 450.
450. Kita ke atasnya lagi. Nih. Nih. Iya tornado varigata ya. Sama. Ini mas tembus ki merah ini. Kayak ngepi-ngepi ini. Daun barunya ya itu pak. Tembus ya. Istimewa ini. Piro mbak ini? 500. Tornado varigata tapi batangnya. Karena makin kata malah tembus. Istimewa, istimewa ini. Ini. Ada lagi. Masih utuh. King dari biji iki. Bih roset berpun ya. 4 jari lebih iki. Itu 400. 400. Iki tornado juga ya. Iya. Tornado varigata, tornado varigata lagi. Batangnya, wah, tornado varigata lagi. Beras-beras aja ini. Rimbun roset cakep. Karakternya apik. Kaku ya. Iki piro, Mbak? 650.000 rupiah. Kalau ini lebih minor, lebih lancip malah ini. Tornado varigata ada yang lancip juga ya. Oke. Dari biji mesti karakternya berbeda. Tapi vare ini paling minor ya. Paling minor. Ini kalau dari biji ini memang semau sendiri. Iki piro iki Mbak iki? Itu 500. 500. Ya. 500.000 rupiah nih tornado varigata kali ini yang dari biji ini. Makin ke atas makin istimewa, makin minor. Just, just. Wi. Kiyo cucu iki. Api-api tenan iki. Mau kok hijau dari biji, Pak. Dari biji. Beda semua. Sama-sama biji ya. Satu tanggal ini kalian lihat dari size-nya ini ya. Tapi karakternya beda semua. Tapi mangkoknya api-api sama mangkoknya. Tapi ya ini. Sakarepe dhewe memang. Ini agak tipis, Pak, daripada yang lain. Heeh, iya. Harganya sama apa beda? Ini 500. Oke, 500.000 rupiah. Satu tonggol ini. Karakter beda. Ini lebih budi, lebih apik iki. Mangkok e yo. Lengan daunnya semuanya. Mirip-mirip Grand Pa yo. Iya. Karakternya hampir seperti Grand Pa, tapi tidak. Iki tinggi-tinggi. Iki? 750. 750 ini mirip grandpa tapi kurang curly. Terus iki. Iki pinggirnya itu cekung. Heeh. Nih gerombang-gerombang. Tulangnya muncul. Mangkok ijo. Wis. Iki piro Mbak sing iki? 750. 750.000 rupiah nih. Wah, apik iki buat induk iki belum nongkol iki ya? Belum, Mbak, belum. Belum nih. Lanjut maning iki. Iki kerli. Mangkok kerli. Mangkok kerli nah, ini. Nah. Sayangnya yang atas difet nih, Mas. Iki. Nah, jadi bukan karena penyakit ini pas buka itu dulu ya. Iya. Mangkok kerli. Iki piro, Mbak? Dhe iki. 750. 750.000 rupiah. Kita ke sebelah iki. Itu split kobra wulung, Pak. Kobra wulung? Iya. Wulung itu hitam. Hitam. Nih. Batangnya hitam, tulangnya hitam. Tulangnya hitam. Lisih hitam, seratannya hitam. Warna belakangnya hitam. Makin ke atas makin hitam nih, makin tegas. Belakangnya juga kobra wulung iki piro Mbak iki? 350. 350 nih yang suka varian hitam nih wulung. Wulung itu dari bahasa Jawa artinya iki mangkok. Itu mangkok kaisar. Kaisar.
Imbun ruset api ini. Ini kalau tiga nak di split wah tambah api loh mbak karakter ini. Tampilannya seperti ini kayaknya yo dilematis nih, sayang nih kalau di split tapi cakep loh ini. Iki berapa mbak Kaisar ini? 250 sama. Iki. Ada dua ya. 250 Kaisar. Nih, cekungnya api bulat ki. Ki lebih istimewa lagi ini sebenarnya. Mangkok hijau karakternya. Oh, mangkok pol ya, cekung banget ki. Oke. Ini juga nanti kalau disebut tambah cakep lagi. Nih, tambah bulat api ini. Ini berapa mbak? Itu 500. Nih, 500 ribu rupiah nih. Mangkok hijau. Terus ini. Split kobra batang merah. Kobra batang merah nih. Kobamer. Kob. Batang merah. Splitan ya? Iya. Tembus mau kalau lebih jelas yang belakang nih. Ini berapa mbak ini? Ini 250. 250 nih kobra batang merah. Ini tulangnya juga tembus. Oke. Apa ini? Itu lemon. Kobra golden, Pak. Kobra golden. Kobra golden itu. Nih, splitan kobra golden. Nih kalau dibandingin memang beda. Beda banget. Lebih golden ya. Ini piro? 350. 350.000 rupiah nih splitan daun 3 ini. Nah, oke. Okay. Grandpa daun 5. Ini splitan splitan kabeh ya 4 iki. Iki iki pira iki? Sama 275. 275 iki ya, iki apik iki. Mangkok bulat iki. Tapi ini lebih rimbun. 275, 275.000 rupiah nih grandpa. Nek ukurannya ini 4 jarian. Ini lebih gede. 3 plus. Ini daun 3. Ini sama. Yang ini 325. 325 yang ini. Ini 350. Oh, yang ini 350. Wah, ini nanti. Oh, ini arah eksin ya. Sah, wis rapi iki. Persiapan. Persiapan. Roset ini 4 penjuru mata angin ini. Kita lanjut maning. Lanjut ya, Pak. Wih. Ini mangkok varigata. Ini penyebarannya api ini. Penyegaran penyebaran warna. Warna varigatanya api nih. Kayak di kuas ini. Sini lagi. Lumayan gede ini. Wes 30 cm lebih. Lebarnya 9 jarian lebih ini. Mangkok varigata. Daun 6 ya, Mbak yo. Ya, 6. Ini batangnya juga, pokoknya enggak tahu kalau sini. Oke, berapa ini? Itu Rp1.250.000 rupiah ini, gede ini. Mangkok varigata. Lanjut ini yang enggak kalah gede lagi, tapi ini kobra kalau ini. Eka itu, Pak. Eka? Eka. Esmeralda kobra ini. Ada kobra-kobra ini. Ini mah gede kan. Nih, tulangannya, seratannya gede, jumbo ini. Nih, daun bawahnya juga masih api, seger. Pas, pokoknya super gede ini. Yang paling gede ini. Ini berapa mbak ini? Itu 1 juta, Pak. 1 juta rupiah nih, Eka ini. Nanti kalau mau minta diukur pakai meteran juga bisa ini. Gede banget tapi ini. Lanjut ya, Pak? Iya. Iki varigata nih just tenan iki. Itu split mangkok tornado. Tornado? Iya. Gak bulat tapi ya? Iya, sudah karakter bulat. Sama split. Splitan ya. Daun 4 plus iki. Daun juga. Nggih, wah. Pare api. Iki piro, Mbak? Itu 350. 350.000 rupiah iki. Iki yo. Itu koptik. Kobra batik. Wah. Mewah tenan ini kalau kobra batik ini. Daun paling atas juga varigatanya
ini nambahin gede, stabil ini main ke atas, main gede tapi stabil. Ini 4 jarian kurang sedikit. Ini berapa lagi 3,5 jarian ini? 275 ini? Ya. Istimewa ini beberapa batik menor kalau untuk Koptik nih. Ini tidak kalah menor ini lagi. Biji tornado. Biji tornado? Iya. Mewah teman. Tahun baru gelap ini. Gelap. Terahping kayaknya ini. Ini berapa lagi? Itu 250 iki. Nek sebelah iki splitan. Ya, itu split mangkok tornado. Mangkok tornado. Wah, pare kalau splitan memang istimewa. Ya, ini 2 daun tapi variegatanya mewah ya. Tornado variegata splitan. Iki piro mbak ini iki? 325. Rp325.000. Ini sebelah iki apa iki? Split mangkok caki, Pak. Mangkok caki? Iya, variegata. Baru pertama kali lihat deh. Variegata. Daunnya tuh lebih tebal, lebih ngeblek ya. Iya, daunnya lebih gelap, lebih gelap. Nah. Tapi ini variegata. Nih, variegatanya. Caki. Caki. Baru caki. Baru ketemu sekali nih mangkok ini. Ki, piro, Mbak? Itu 375. 375. Nih, monggo nih 375 nih. Terus kali. Split mangkok tornado ini. Pink iki. Pink ya. Daun terbaru. Daun terbaru. Yang 3 daunnya tornado apa variegata biasa ya? Iya. Ini yang baru yang pink. Nih, emang enggak tahu nih. Innova Garden ini, weh. Tiga daunnya biasa, tapi ini asli pink. Daun terbaru ini pink. Padahal ini asli ya, Mbak ya, bukan ya. Dikasih cat pink ya. Enggak, Pak. Istimewa. Ini berapa, wis? Itu Rp450.000. Rp450.000 ini. Asli pink ini yang satu daun ini. Istimewa, istimewa. Ini juga. Ini. Daun baru juga. Berbeda. Iki juga ya? Ya, kalau yang ini malah lebih ke oren, Pak. Oren? Iya. Perbandingannya sama yang pink. Warnanya lebih oren. Oren. Ini pink. Istimewa, istimewa lagi. Tunggu daun barunya ini seperti apa? Ini baru kukus daun baru. Iya, nanti lebih permanennya kemana ya? Es, iki sik, iki sik, iki sik. Iki tornado variegata sebenarnya ya. Tornado variegata tapi daun barunya ada pinknya. Pinknya, iki pira iki? Yang itu 400. 400 0 daun 8. Iki yang tadi yang oren. Beda nih, Bang. Ada sedikit rewek nih tapi ini. Dan bawahnya juga masih ada. Merata dari kecil dari katanya muncul semua. Ki ada urennya yang satu daun ini, tinggal nunggu yang daun baru nanti. Ki pirawis. Rp450.000 nih. Kalau ini nanti jadi uren ya wis. Tapi nanti kalau disepit ya tetap uren. Uren. Harusnya seperti itu. Iya, kalau disepit pasti nanti uren. Kan nanti biji lagi ya bisa tambah oren lagi malah atau variegata lagi. Nah, itu biji tornado. Tornado. Mangkok biji. Tornado variegata. Dari biji. Kalau yang dari biji memang kemeruyuk-kemeruyuk tenan ya, Mbak Yo. Iya, ya. Karena daun kecilnya. Dan kecilnya masih terjaga jadi kemeruyuk. Ki beda apa sama? Sama, Rp300.000. Rp300.000? Iya. Satu potnya Rp300.000. Kalau ini splitan apa ini yang menor ini? Itu mangkok tornado, Pak. Tapi split. Tornado, variegata. Makin ke atas ya, ini yang daun dua ke bawah ya, ini yang daun barunya. Daun barunya sudah. Wah, ini. Yang daun paling bawah ini, ya, ini tipis kurang. Saja ya. Variegatanya kurang. Ini kalau split nih, makin ke atas. Wih.
akarnya tapi putih resi api ini, makanya terjamin ini. Tidak perlu pupuk pakai media ini, tapi kalau ini dikasih pasir Malang ini yo. Ya, buat topping atasnya aja, Pak. Oh, buat hiasan aja, buat toppingnya aja. Oke, piro iki? Itu 350. 350.000 rupiah nih. Toppingnya pasir Malang, pas mal, enggak dikasih enggak apa-apa. Iya, enggak. Oke. Wah. Minor tenan iki. Kobra dari biji varigatane, wuh. Istimewa nih. Puter Mbak, puter Mbak. Nih. Just tenan iki. Makin ke atas. Kobrane kuat, kare just loreng kali ini. Iki piro Mbak iki? Nih 1.500.000 rupiah nih. Kobra varigata dari biji. Stimir. Pare jos. Oke. Wah. Ini mangkok kali kobra. Nih, silakan mangkok dengan kobra ini. Ini tambah ke atas juga yo. Semakin varigatanya full. Duh, nih. Nah, baru tapi belum kelihatan Pak varigatanya. Oh, yang baru ini ya. Belum buka soalnya. Baru tinggil ya. Pergata-pergata terus habis main ke atas mungkin enjos nih. Ki piro iki? 1.250. Saisi 5 jarian ada iki. Stange wah. Enggak punya batang. Ini belakangnya juga nah. Agak merah atau ngeping ya. Wah. Nih. Sembuh iki. Endemis ini. Ki varigata. Ini varian kobra. Varian kobra varigata. Wah, ki. Anaknya varigatanya di bawah. Di bawah yo. Semuanya daun di bawah. Tapi ini sebenarnya varigata nih yang atas-atas ini. Tapi cuma sedikit-sedikit yang atas. Yang bawahnya varigatanya. Memang varian kobra ini kebanyakan hijau sih, tapi ini varigata. Berbakti ini. Daun yang bawah juga hijau. Ini apa hijau ya? Hijau. Oh iya yang bawah hijau, tapi dari 1, 2, 3, 4 ke atas ya. Oh 5 nih. 5 ke atas ini varigata, cuman semakin ke atas semakin jelas. Ini sedikit aja ini. Ini berbakti ini berarti ini Mbak ini. Stangnya juga pendek api. Ini piro iki? Itu 2,5 Pak. 2.500. Nih. Jarang ada ini kobra varian varigata. Wah, kalau yang ini ki minor ki. Tapi ngeping. Ngeping ya. Daunnya yang separuh ngeping. Ngeping. Istimewa, batangnya juga ngeping. Nih. Tornado varigata nih. Iya ini daun atas ya, daun bawahnya juga biasa loh ini. Semakin ke atas batangnya. Wah, istimewa pokoknya ini. Gak tahu fenomena apa ini ya. Habis kira ini 4 jarian. 850. Iya sama ini. Batangnya semua malah merah kok. Sebatangnya. Varigatane cenderung ngeping juga iki. Istimewa, istimewa. Iki piro iki Mbak iki? 900. 900.000 rupiah ini. Beras-beras aja ini, monggo ini, Mbah. Nih. Cakep-cakep nih. Terus ini split biji kobra Pak. Biji dari biji kobra di split. Iya. Nih. Nah, ini kalau ini memang originalnya seperti ini lah, beda memang Pak ya. Hijau ini Pak. Nih, batangnya varigata ada. Kalau ini yang asli memang beda. Kobra, wih, ini berapa ini? Itu sama Pak, ada tiga. Ada tiga lagi? Iya, sama. Hanya
Oh, ini dulu splitannya ini? Iya. Nih. Ini berapa satu pate? Rp350.000 nih kobra. Split nih, ada ini lebih gede, ini lebih rimbun. Nih. Minor. Terus ke bawahnya iki, wah iki. Ini biji mangkok tornado. Iki? Iya. Tornado barigata minor iki dari biji. Iki piro? Rp250, Pak. Rp250. Sama. Iki? Sama. Double head iki. Ya, itu. Bisa split. Sama harga? Sama. Istimewa nih, monggo nih. Tak buka ke, tak buka, tak putar ke. Wah ini macaran aja jadi berapa ini? 250. Ya. Pare api lu badal ini. Sebelah, sebelah. Kita tornado barigata. Ya. Biji lagi. Ini piro mbak? Sama pak, 250. 250? Ya. Kalau itu mau Alexander. Mewah minor ya, poset, rimbun. Ini susah melukiskan dengan kata-kata ini, pokoknya istimewa. Minor, ini berapa lagi? 300. 300 saja? Ya. Monggo nih, beras-beras nih. Mewah, minor, cakep. Yang paling pojok. Ki? Ya, split mangkok dari satu. 1.6. Ini berapa lagi? Itu 275. Rp275.000 split mangkok dari kata lagi. Kau apa lagi mbak iki? Itu koptik pak. Kau berapa batik? Iya. Iki piro? Itu 275. Rp275.000. Ini dua juga pak. Rimbun, roset, api. Iki 200 ribuan. Iki 200, podo iki? Sama. Wih. Barigatanya lebih menor. Lebih menor ki, 200 tapi saya lebih kecil sedikit ya. Ya lebih kecil tapi barigatanya. Lebih mewah nih. Api-api lah. Nih. Ki mangkok. Itu biji kobra. Kobra iki? Iya, itu biji kobra. Barigata. Ki piro, Mbak? Itu 250. Rp250.000 ki. Nih, ki apa iki hitam iki? Cuman black, Pak. Black apa? Black aja. Black, iya. Bilangan daunnya juga. Lain black kobra ini ya? Bukan. Daun 4. Ini piro, Mbak? Itu 750, Pak. 750? Iya. Wah, murah ini. Daun 4 loh. Batangnya istimewa. Ya, istimewa gelap. Daunnya juga gelap. Wih, kali ini mangkok apa ini? Itu mangkok black, Pak. Split. Splitan black. Mangkok black. Barigata. Gimana ada unsur ini? Bonggol itu pak. Nempel bonggol. Oh iya iya. Iya. Ini jadi tunas tunas lagi nanti ini ya. Tinggal tunggu. Tinggal nunggu iki. Mangkok black tapi varigata, guys. Black varigata. Ada gelombang-gelombangnya ya. Dua jari lebih nih mangkok. Ini berapa ini? Itu 500. Rp500.000. Terus lanjut ya Pak yo, kita pindah rak ini. Ini yang varian black-black ini. Oh, ini dulu, ini dulu, ini dulu. Ini api ini, seneng ini. Corong bintang kejora. Bintang kejora ini. Gelap. Ada corong yang hijau, kalau yang ini yang bintang kejora. Oh, ini sudah mau muncul tunas ki daun 4 plus ki corongnya ki berapa mbak? Itu 200 pak. 200 ki yang bintang kejora ya, kalau yang hijau murah nih. Oh ini ada lagi, ini biro yang itu 250, beda 50 nih. Bintang kejora ada dua pot. Ki black apa beauty? Itu hybrid pak. Hybrid, hybrid silangan dari Black Beauty sama Red Hookery. Red Hookery sama Black Beauty. Jadinya seperti ini. Ki ada berapa iki? Banyak ya. Macam-macam apa sama harga nih? Sama. Berapaan, Mbak? 125. 125 iki satu pot iki. Iya. Yang lebih gede iki? Sama, Pak. Sama. Ini yang
duluan ini, pilih kalau yang mau lebih gede. Nah ini, jadi tulangannya hitam, lise hitam, seratannya hitam. Nih. Lisnya. Jelas banget ya. Batangnya. Batangnya, ini silangan Black Hookery sama apa? Red Hookery sama Black Beauty. Wah ini breed sendiri ini, jadi breeding sendiri ini. Terus apa nih Mbak? Ini Black Beauty Pak. Ini yang Black Beauty. Rumpun 2. Siji. 2. 2 minimal ya. 2 ini. Rimbun banget. Iki piro? Ini 250. Ini 250 ini. Beli 1 dapat 2 ini. Yes. Oh, tarantula. Ini kecil ya, enggak terlalu kecil tapi enggak terlalu gede ya. Apik ya tarantula ini. Kalau yang besar itu malah murah. Ini berapa kalau tarantula ini? 125. 125. Nih, kalau kuping gajah yang biasa itu lebih gede tapi lebih murah, lebih murah. Terus apa nih Mbak ini? Nih. Silangan-silangannya sendiri nih, pertaniannya. Nih. Ini black-black apa ini Mbak ini? Itu ada silangan Black Hookery, Red Hookery, Black Beauty. Ada golok ya? Ada golok. Banyak banget ya ini. Kris hijau. Kris hijau. Baby tarantula. Tarantula ada juga yang baby. Iki piro harganya? Kita ini ada mulai dari 10 ribuan. Mulai 10 ribuan ini yang baby-baby varigata ini juga ada iki. Baby varigata 30 ribuan. 30 ribuan iki cuma nih varigata wis. Ki nanti langsung WA saya, ya, Pak ya. Bisa langsung WA. Banyak banget soalnya ini kalau satu persatu wah ya. Nih, banyak banget ini. Jadi karena ini tanian sendiri, nyilangan sendiri jadi nanti silahkan langsung WA ini. Cukup ya Mbak ya? Ya. Terima kasih Mbak Inu, ini mudah-mudahan dipari selalu sehat laris ya Mbak ya. Yes. Nih, cakep-cakep nih. Oke, ini tadi jenis dan harga anturium nih, ada jemani, ada gelombang cintas, macam-macam pokoknya. Istimewa yang black, yang varigata, yang ngeping, ada semua karena di sini memang petani anturium. Jadi nyilangkan sendiri hasilnya juga cakep-cakep nih, istimewa-istimewa, ada juga media tadi. Oke, dukung channel saya untuk terus berkembang dengan like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di video-video Balkis Nela selanjutnya. See you.